Dengarkan program Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16 sampai dengan pasal yang kelima ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16 sampai pasal yang kelima ayat yang ke-9. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sahabat ODB, ayat mas renungan hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Judul renungan kali ini, Selalu Diperbaharui, ditulis oleh Dave Brandon. Sahabat ODB, Katedral Notre Dame di Paris adalah bangunan yang sangat menakjubkan. Arsitekturnya memukau. Jendela-jendelanya yang berkaca patri dan interiornya yang indah sangatlah mempesona. Namun setelah berabad-abad menjulang di atas kota Paris, sudah saatnya gereja itu diperbaiki. Dan prosesnya telah berjalan pada saat kebakaran besar mengakibatkan kerusakan hebat pada bangunan kuno yang megah itu. Warga yang mencintai gedung bersejarah yang dibangun pada abad ke-8 itu pun berbondong-bondong menyelamatkannya. Dan belum lama ini pemerintah Prancis menyisihkan dana hingga lebih dari 6 juta dolar untuk membantu pemugaran gereja tersebut. Tiang-tiang penopangnya harus diperkuat. Sebagian besar dinding batu di bagian luar perlu diganti, dan atapnya harus diperbaiki. Dana yang besar itu tidak akan keluar dengan sia-sia, karena bagi banyak orang, katedral kuno itu melambangkan harapan. Demikian juga dengan diri kita, tubuh kita. Seperti gereja tua itu lama-kelamaan juga akan menua seiring dengan berjalannya waktu. Namun seperti dijelaskan Rasul Paulus, kabar baiknya adalah walaupun kita lambat laun kehilangan kekuatan masa muda kita,
tetapi diri kita yang sejati, yakni manusia batiniah kita, dapat terus dibaharui dan bertumbuh. Sahabat ODB, ketika kita berusaha supaya kita berkenan kepada Allah dengan bergantung kepada Roh Kudus yang memenuhi dan mengubah kita, pertumbuhan iman kita sama sekali tidak perlu berhenti bagaimanapun keadaan bangunan kita. Kapan Anda melihat karya Roh Kudus memperbaharui manusia batiniah Anda? Bagaimana kesadaran bahwa pertumbuhan iman kita tidak pernah berhenti dapat mengilhami Anda untuk terus berharap kepada Allah? Ya Allah, terima kasih untuk Roh-Mu yang senantiasa membaharui dan mengubah kami. Teruslah memberikan kami kekuatan dan keberanian untuk bersandar kepada-Mu. Jika Anda ingin mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin, WhatsApp kami di 0878-7878-9978 atau email indonesia@odb.org. Persembahan kasih dari Anda memampukan Our Deliberate Ministries menjangkau orang-orang agar diubahkan. Tuhan memberkati.